Sedikit mungkin saya akan ingatkan Anda sebenarnya apa kasus ini, bagaimana kronologinya. OTT dilakukan pada bulan Juni sampai Juli pada tahun lalu, 2022, artinya jaraknya juga cukup panjang, sampai saat ini setengah tahun lebih, dan pada saat itu kemudian ditangkaplah oknum polisi yang menjadi calo, ini membantu masyarakat dengan cara jalur belakang, begitu menerima uang dari masyarakat, dari orang-orang yang akan memasukkan anaknya ke sekolah inspektur polisi, SIP, jalur bintang kepolisian yang diterima uangnya beragam, sekitar 350 juta rupiah, 750 juta rupiah sampai 2,5 miliar, dan ini sudah dikembalikan kabarnya kepada orang yang menyuapnya, tapi Pak Benny jadi sorotan kita adalah, kalau andai kata masyarakat tidak bereaksi kalau Kapolri tidak memberikan instruksi ini hukumannya ringan loh yang diberikan artinya sebenarnya tidak ada keseriusan untuk memotong ini semua, untuk menghukum pelaku-pelaku seperti ini, akhirnya berulang terus kasus ini ya yang pertama <tuh> Kami mendukung sepenuhnya keputusan Kapolri, arahan Kapolri untuk mem dan mempidanakan para oknum yang terlibat tersebut. Ini sejalan dengan pernyataan kami dari Kompolnas ketika media bertanya kepada kami. Yang layak adalah PTDH dan pidana. Kenapa? Karena ini proses rekrutmen seperti ini, khususnya untuk sekolah Bintara ke SIP, ini akan menentukan nanti kedepannya ketika si bintara ini harus membayar, mengeluarkan uang, tentunya dia nantinya akan juga mencari uang dalam jabatannya untuk kepentingan-kepentingan mau sekolah, kayak mau pindah tempat dan sebagainya. Saya ingin sampaikan bahwa Polri sudah berusaha berbenah dalam hal rekrutmen eh, dari sipil menjadi Apol maupun apa. Bintara, transparansi, bahwa hasil tes itu langsung keluar. Semua orang bisa lihat, seperti Akpol. Akpol itu, kami selalu diundang pada seleksi akhir, dan para orang tua menyaksikan langsung lewat online bagaimana nilai itu dihitung, nilai dijumlah, kemudian bagaimana ranking, bagaimana kuotanya. Akhirnya, secara terbuka nomor sekian sampai sekian tidak lolos. Hmm. Nah itulah bentuk transparansi dibangun. Tetapi ternyata masih ada oknum-oknum uh, yang bermain. Kalau tadi dikatakan menembak di atas kuda, yeah. berspekulasi bisa jadi oknum-oknum ini nggak tahu siapa yang bakal lulus dan tidak lulus, hmm. tetapi menjanjikan mendekati kepada para calon ini, orang tua calon ini bahwa dijamin akan lulus. Hmm nah spekulasi ini kalau memang ternyata memang lulus dia dapat keluarganya akan berpikir bahwa berkat orang itu hmm. nah ini yang dikatakan menembak di atas kuda nah inilah yang akan merusak uh, sistem yang sudah dibangun hmm. ini hmm. yang terus terang ya kalau Kapolri sampai geram seperti itu iya, ya iya. memang harus Dan tergakah itu rendah itu itu dia juga yang sanksinya nah, itu loh inilah Pak yang Bini. tentunya menjadi evaluasi Kenapa sampai sanksinya rendah? Kenapa setelah ribut-ribut baru ditambah mutasi dan sebagainya? Pertanyaannya adalah kasus ini 2022, ya. mulai rame 2023. Ada apa? Hmm, hmm. Biasanya ada yang tidak puas dan menyuarakan. Jangan-jangan hmm, hmm. nanti tidak hanya lima, hmm, hmm. bisa berkembang lagi. Hmm. Artinya ada yang bernyanyi kemungkinan di sini kemudian mengangkat kasus ini lagi gitu, ya, Pak Ya seperti Benny? itu kan dalam beberapa Baik. kasus yang terjadi seperti itu ada ketidakpuasan mereka yang dikenakan sanksi, hmm. kemudian dia akan mulai menggigit teman yang lain atau atasannya. Hmm. Ini pun bisa terjadi nanti ketika PTDH hmm. hmm. dia hmm. sudah lepas sebagai anggota polisi, hmm. dia akan bernyanyi lebih kencang lagi.